Sementara Jabar menyebut kontribusi masyarakat Minang untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Barat cukup tinggi. Banyaknya warga Minang khususnya di Kota Bandung mampu membawa perekonomian Jawa Barat semakin membaik. Hal tersebut disampaikan Sekda Jabar Iwa Karniwa saat menghadiri kegiatan masyarakat Minang di Cibaduyut, Kota Bandung. Banyaknya warga Minang yang berbisnis di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, diakui Pemprov Jabar mampu mendongkrak perekonomian di Jawa Barat, salah satunya mengurangi angka pengangguran. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Iwa Karniwa, saat menghadiri kegiatan masyarakat Minang di Cibaduyut, Kota Bandung. Iwa mengakui hubungan antara dua provinsi tersebut terus berjalan dengan baik, termasuk kontribusi positif dalam membangun dan menggerakkan perekonomian di Jawa Barat. Teman-teman dari Minang yang kontribusi positif. Terima kasih kepada dua KPM pusat yang mau membangun Jawa Barat. Dan ikatan kami dengan Sumatera Barat dan Jawa Barat sangat baik. Dan kita saling membagi peran, saling mengisi yang penting Indonesia. Sementara itu, masyarakat Minang mengaku 8 juta dari 12 juta warga Minang merupakan perantau yang tersebar di seluruh dunia. Masyarakat Minang yang sebagian besar berdagang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah guna memajukan perekonomian masyarakat. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, kalau orang mau adil dan makmur, maka dia harus berdaulat. Nggak ada orang dijajah untuk adil dan makmur, itu nggak ada. Kalau dia mau berdaulat, harus bersatu. Maka kita sekarang yang pertama adalah menyatukan seluruh orang Minang. Setelah orang Minang kita satukan, ya, kemudian kita tingkatkan kesejahteraan. Hanya 4 juta dari 12 juta warga Minang yang menghuni Padang. Sisanya merantau ke berbagai tempat termasuk ke luar negeri. Di Jawa Barat terdapat hampir 2 juta warga Minang. Kebanyakan dari mereka memiliki usaha berniaga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.